Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Bahagia sekali rasanya kita jumpa lagi pada sore hari ini dalam acara Dialog Khusus TVRI. Saudara, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TNI pada TA 2019 adalah operasi bakti TNI di 50 kabupaten atau kota dan juga 52 kecamatan dan 82 desa di wilayah Indonesia, yaitu program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Nah, seperti apa TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ini? Kita akan bincangkan lebih jauh bersama dua narasumber, tamu istimewa kami. Di sebelah kiri saya ada Letkol Infantri Mas Kun Nafik. Beliau adalah Kapendam atau Kepala Penerangan Daerah Militer 14 Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sebelah kiri beliau ada Dr. Bastian Jabir Patara. Beliau adalah Doktor Ilmu Komunikasi Unpad dan Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI Sulawesi Selatan dan juga pengamat komunikasi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Edi. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 TVRI. Ya, dan tentu saja di 20 menit mendatang Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui telepon 0822-9679-5420 terkait dengan topik kita pada hari ini adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Ya, saya ke Pak Komandan lebih dulu. Sebenarnya apa sih itu TMMD itu sendiri, Pak Komandan? Baik, terima kasih. Pada dasarnya TMMD itu adalah singkatan dari TNI Manunggal Membangun Desa. Awalnya TMMD ini bernama ABRI Masuk Desa. Jadi itu dicetuskan oleh tokoh dari Sulawesi Selatan, yaitu Jenderal M. Yusuf. Waktu itu beliau menjadi Menteri Menhankam Pangap. Itu ide awalnya ya? Tahun 1980. Jadi boleh dikatakan sekarang ini sudah 39 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya bahwa TNI Manunggal Membangun Desa ini adalah bertujuan untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Nah, fisik itu adalah seperti pembangunan jalan, infrastruktur, atau fasilitas sosial, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tugas pokok dari TNI sendiri, apakah masih ada korelasi dengan program TMMD ini? Baik, mungkin saya sampaikan bahwa tugas pokok TNI itu ada dua, jadi UMP dan UMSP. Jadi tugas itu, UMP itu operasi militer perang, dan yang kedua operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu ada 14, salah satunya adalah tugas membantu pemerintah. Nah, disinilah letaknya membantu pemerintah. Jadi membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kesulitan rakyat. Ini pada dasarnya TMMD ini ada beberapa sasaran untuk bisa dijadikan TMMD. Paling tidak itu minimal itu ada daerah yang terisolir, daerah yang terpencil, daerah terluar atau perbatasan. Jadi seperti itu. Termasuk di kota bisa jadi daerah-daerah yang kumuh misalnya seperti itu. Baik, iya. Dr. Bastian, terkait dengan topik kita, kalau kita tinjau dari aspek komunikasi, sejauh mana sih sudah dikomunikasikan ke masyarakat luas mengenai program TMMD ini? Baik, makasih Bung Ediman. Jadi TMMD ini memang belum sepopuler AMD. Kalau dulu ABRI Masuk Desa itu mungkin sampai pelosok tahu. Cuman sekarang ini upaya dari TNI juga untuk bagaimana mensosialisasikan tentang TMMD, bahwa karena berubahnya nama ABRI jadi TNI, itu berubah juga namanya. Padahal wujudnya sebenarnya dulu ABRI masuk desa, sekarang TNI Manunggal Membangun Desa. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang, apalagi lembaga TNI ini punya trust yang sangat tinggi di masyarakat. Dan itu adalah modal untuk bagaimana membuat sinergitas antara kelompok masyarakat. Jadi adanya TMMD ini bisa digunakan media untuk bagaimana membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya, dengan kapasitas-kapasitas yang masing-masing dimiliki. Jadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dengan media TMMD ini itu memudahkan untuk bagaimana membangun suatu daerah. Dan TMMD kita ini sebenarnya juga bukan hanya di Indonesia saja ya yang sudah
dimanfaatkan teman-teman kita yang sudah ikut pasukan PBB itu sudah mengadopsi, tapi namanya civil military collaboration, dan itu disenangi. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan TNI yang ikut dalam pasukan PBB itu ternyata operasi teritori itu sangat bermanfaat. Ya, sejauh mana dikatakan bahwa TMMD ini ikut serta dalam membantu tugas pemerintah yang ada di daerah? Ya, di masyarakat kita sekarang ini perkembangannya sifat kegotong royongan, sifat kolaborasi, kerjasama itu sudah menipis ya. Kalau lihat dulu karakter dasar kita sebagai masyarakat yang punya tradisi gotong royong yang sangat bagus, sekarang ini mulai menipis. Dengan adanya TMMD ini sebenarnya membangkitkan salah satu tradisi kita, itu gotong royong. Jadi TNI masuk di desa untuk membangun itu bukan hanya TNI aja yang bekerja, tapi TNI juga mengakomodasi masyarakat, mengajak masyarakat desa untuk sama-sama bekerja. Jadi selain infrastruktur yang dibangun, sebenarnya soft skill masyarakat juga terbangun, tradisinya juga mulai hidup lagi, yaitu gotong royong. Baik, Pak Komandan, ini program kan sebenarnya kalau kita lihat tujuannya juga untuk akselerasi ya dari pembangunan yang ada di desa. Akselerasi yang dimaksud itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan sedikit sama Pak Bastian. Pada intinya kan TMMD ini di setiap kabupaten ketika ada TMMD itu ada, dan satgasnya adalah Dandim. Nah, ini ada 150 personil orang itu yang terdiri dari 110 SSK, itu dari TNI Polri atau pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan fisik. Terus ada 25 personil itu terdiri dari sasaran non fisik. Sasaran non fisik itu contoh misalnya penyuluhan agama, penyuluhan narkoba, penyuluhan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Terus ada sendiri yang 15 orang berada di Mako Satgas di bawah Dandim. Nah, sehingga totalnya 150. Namun bukan hanya itu saja, ini masyarakat dilibatkan karena masyarakat di situ adalah yang menjadi sasaran daerahnya, ikut terlibat juga. Tadi yang disampaikan bahwa membangkitkan rasa kegotong royongan. Jadi inilah dibangkit oleh kami bersama-sama Manunggal. Jadi Manunggal membangun desa. Karena intinya tujuannya adalah ingin mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Karena roh dari TNI adalah rakyat. Sehingga ketika kita manunggal, maka kita jadi kuat. TNI jadi kuat, negara kita juga jadi kuat. Intinya seperti itu. Iya, Dr. Bastian, adakah keberbedaan dengan istilah kemanunggalan ABRI dan rakyat? Kalau di masa Orde Baru kan kita mengenal kemanunggalan ABRI dan rakyat dengan program TMMD ini. Ya, sebenarnya hanya persoalan kosakata aja ya. Kosakata ya. Ya, sebenarnya fungsinya sama saja. Jadi beratnya sekarang di masyarakat kita yang kemanunggalan tadi itu artinya bagaimana TNI yang berusaha membangun hubungan dengan masyarakat, dan rakyat juga merasa memiliki bahwa TNI itu adalah bagian dari dirinya. Jadi sehingga pada saat ada kegiatan, kemanunggalan ini terbangun. Jadi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dari luar masuk di kita sampai ke desa, itu mempengaruhi perilaku masyarakat kita, karena mereka sudah tidak bisa filter lagi yang mana yang pas dengan dia, dengan tidak. Dengan kemanunggalan TNI rakyat ini, masuknya TMMD ini di desa, itu dipulihkan kembali dengan interaksi langsung. Baik, dengan masyarakat. Kita tahan dulu dokter, ya. Sudah ada telepon yang bergabung. Halo, Dialog Khusus TVRI. Halo, silakan dari Bapak Ibu, boleh di 0822-9679-5420. Halo, terputus, Anda boleh coba lagi di 0822-9679-5420. Dialog Khusus TVRI, topik kita adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Baik, boleh dilanjutkan lagi Dr. Bastian. Ya. Atau saya tambahkan? Boleh, silakan Pak Komandan. Saya contoh tadi, contoh sebagai contoh aja di daerah Maros ini kan kebetulan Maros ya dekat tetangga dengan Makassar ini, kalau di 1422 Maros itu
membangun salah satu jalan, membuka jalan boleh dikatakan, itu bisa memotong 25 kilo yang harusnya memutar sampai 25 kilo ditempuh dengan kurang lebih dari 30 menit, ini cuma akan ditempuh dengan waktu 3 jam, itu membelah hutan di daerah Bontomanai di situ. Nah ini karena daerahnya susah, yang terlibat ikut itu ada klub off-road itu, UEF itu, sampai terlibat dia. Jadi untuk ngangkut material dan sebagainya itu terlibat. Itu salah satunya komunitas pun membantu keterlibatan dalam TMMD. Seperti baik, itu. Iya. Kita baik Pak Komandan, kita sudah terhubung dengan Letkol Infantri Farid dan Dim 1422 Maros. Halo. Halo Komandan. Halo. Komandan Farid? Halo. 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 Putus, nanti kita coba lagi hubungi Letkol Infantri Farid ya. Iya, baik. Silakan Pak Komandan, Letkol Infantri Mas Kun, dilanjutkan lagi. Ah, tadi itu kaitannya seperti contoh di daerah Maros, kan seperti itu kan. Di Maros tadi itu salah satunya adalah di tempatnya Pak Farid ini. Kalau dikatakan itu kolaborasinya dengan masyarakat sangat tinggi, masyarakat meskipun itu daerahnya jauh. Untuk ke situ saja kita harus berjalan kaki. Kalau sekitar setengah jam ya, tadi ya. Setengah jam tadi itu naik kendaraan, dan sekarang ini bisa ditempuh cuman ya mungkin tidak lebih, karena waktunya jadi dari 25 kilo tadi menjadi cuma 3,5 kilo. Motong kompas jadinya. Motong kompas. Ya. Nah, ini. Dan itu yang terlibat kan dari organisasi offroad itu kan, offroader pun membantu karena memang akses ke situ sulit, akhirnya kawan-kawan offroader ini dari UF membantu untuk mau mengangkut material dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu ya. Sebagai contoh kolaborasi. Baik, dokter, kalau yang dimaksud dengan membantu khusus desa tertentu, sebenarnya adakah kriteria desa-desa yang akan dibantu oleh teman-teman dari TNI ini? Ya, kalau soal speknya sebenarnya desa yang akan dibantu itu ada spek memang yang sudah diatur di TNI. Cuman selama ini adalah desa tertinggal ya. Bahasanya adalah yang belum mendapat pembangunan dengan baik. Cuma kalau mungkin yang saya ingin garis bawahi, kalau soal membangun desa ini adalah membangun akses masuk. Selain tadi akses infrastruktur jalan, ya akses informasi juga dibangun. Jadi ada 2 tahun yang lalu juga komandan di daerah Tonasa, itu mereka jam 6 pagi pergi sekolah. Pada salat subuh mereka berangkat sekolah, nanti jam 7 tiba di tempat tujuan, baru mandi, baru masuk sekolah. Dengan adanya TMMD, daerah itu cuma 7 kilo sebenarnya, tapi karena akses yang sangat berat sehingga mereka jalan sampai 2 jam. Sejak adanya TMMD saat itu di daerah Tonasa itu, memotong akses, mereka bisa mandi dulu baru pergi sekolah, jadi aksesnya jauh lebih mudah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya yang dia bangun hanya infrastruktur, padahal bukan hanya itu, SDM baik. Itu juga akan meningkat di situ. Baik, ya kita bincangkan nanti sebentar ya. Kita sudah terhubung dengan Letkol Infantri Farid dan Dim 1422 Maros. Halo Komandan. Halo, selamat sore. Selamat sore, ya sehat ya Komandan? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik. Silakan, seperti apa di Maros sendiri khususnya di program TMMD ini? Program TMMD yang ada di Kabupaten Maros dilaksanakan oleh Kodim 1422 Maros. Ini merupakan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-104. Ini bersamaan serentak dilaksanakan di 50 kabupaten seluruh Indonesia. Baik. Ada beberapa sasaran yang kami kerjakan, baik fisik maupun non-fisik. Demikian. Iya. Sejauh ini adakah bantuan-bantuan yang turut serta diberikan oleh pemerintah setempat khusus mendukung program TMMD, selain dari segi mungkin fisik, juga mungkin ada bantuan soft skill ataupun hard skill yang diberikan kepada warga yang ada di sana? Mengenai bantuan dari pusat demikian ya. Baik. Bantuan yang datang ini terdiri dari beberapa bagian. Bantuan pusat sendiri bekerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian bantuan dari
pimpinan TNI Angkatan Darat sendiri langsung turun kepada kami sebagai satuan pelaksana, dan yang lebih erat lagi hubungannya adalah bantuan dari program pembangunan daerah dari masing-masing kabupaten yang turun kepada kami yang sudah direncanakan 2 tahun yang lalu. Demikian. Baik, terima kasih Komandan Letkol Infanteri Farid. Nanti kami akan hubungi kembali. Ya, terima kasih, selamat sore. Ya, seperti apa Pak Letkol Mas Kun terkait dengan yang disampaikan oleh Letkol Farid tadi bahwa bantuan juga sudah ada diberikan dan beberapa contoh tadi mungkin bisa dijelaskan, ada beberapa tayangan tadi visualisasi. Begini. Jadi pemerintah daerah itu bersama-sama Kodim itu memberikan ibaratnya program dan anggarannya itu dari pemerintah daerah. Jadi yang mengerjakan kegiatan itu adalah kami TNI. Ya. Jadi anggaran, biaya, semuanya dari pemerintah daerah. Nah, anggarannya hanya berupa istilahnya untuk membangun saja. Untuk biaya makan, biaya ini adalah dari kami TNI. Nah, jadi biaya istilahnya untuk tenaga upah itu sebenarnya dari TNI, sehingga tidak ada biaya yang keluar dari pemerintah daerah. Mungkin itu jadinya lebih murah ibaratnya seperti itu, karena tidak ada lagi biaya-biaya. Nah, disitulah letaknya, ada pembangunan fisik, ada pembangunan non-fisik. Nah, pembangunan fisik yang tadi, mungkin perintisan jalan, membuka jalan, pengocoran dan sebagainya, termasuk di Maros ini ada juga yang membangun MCK. Membangun MCK ini kan sanitasi, untuk juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana caranya untuk hidup bersih, higienis dan sebagainya. Nah, itu ke situ arah fisik, tapi ada juga yang non-fisik, yang tadi disampaikan ada narkoba, ada penyuluhan pertanian. Nah, kita mengajak sesuai bidangnya. Jadi kalau pertanian yang sedang ditayangkan apa ini Pak Komandan? Ini kegiatan ini apa? Salah satu kegiatan mungkin ini wawasan kepada anak-anak sekolah ini mungkin wawasan seperti itu. Iya, unsur kebangsaan. Ya, ini kegiatan di masjid, pembekalan seperti itu. Jadi memang banyak, tidak hanya satu saja, tetapi ada wawasan kebangsaan, narkoba, pertanian. Nah, terus mau menciptakan rasa kerukunan antar umat beragama seperti itu. Jadi baik, memang banyak sekali seperti itu. Jadi kegiatannya bukan hanya kegiatan fisik saja, tapi ada juga yang menyentuh dari aspek edukasi dan sebagainya. Baik, dokter, kalau kita lihat sendiri sinergisitas yang dibangun ini kan ada di bawah koordinasi Kemensos juga ya. Kementerian Sosial ikut juga ya, terlibat di dalamnya. Seperti apa? Kalau dengan Kemensos sih mungkin tergantung program ya, program yang mereka laksanakan, apakah ada yang sinergi dengan TMMD. Cuman kalau saya sih melihat bukan hanya soal pekerjaannya saja ya, tapi yang paling penting adalah kolaborasi antara TNI dengan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Letkol Mas Kun, misalnya ada efektif pekerja dengan efisiensi. Ada salah satu contoh yang saya berikan di Gorontalo itu, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan dengan cepat oleh Kabupaten Gorontalo, dan itu menurut bupatinya pada saat itu David Akibobihu mengatakan ternyata sinergitas dengan TNI itu jauh lebih efektif dan efisien dalam membangun daerah. Makanya TMMD ini kalau saya sih melihat perlu porsi yang lebih besar. Kalau sekarang ini kan kita melihat TMMD palingan hanya 2 kali dalam 1 kali per semester. Mungkin kalau bisa per catur bulan. Sekarang 3 kali, Pak. Sekarang sudah 3 kali. 1 tahun 3 kali. Berarti sudah tambah lagi satu. Tadinya 1 kali per semester atau 2 kali per bulan ya. Per 4 bulan, per catur ya. Per catur berarti. Per catur. Saat 3 kali. Saat ini 3 kali dalam 1 tahun. Jadi nanti ini tahun ini awal ini 104, nanti 105, 106. Jadi dulu tahun 2017 masih 2 kali. Jadi terus berubah menjadi 3 kali. Mungkin Komandan, kalau saran saya, mungkin konsep TMMD ini perlu terus digulirkan. Kalau misalnya ya mungkin juga sinergitas dengan Pemda ya, Pemda, Pemkab, Pemkot, untuk bagaimana mengatur kolaborasi dengan TNI untuk program menunggal bersama rakyat ini.
Baik, ya. Kita coba terima telepon dulu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan masukan, saran boleh di 0822-9679-5420. Topik kita adalah TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Halo. Halo, Dialogus TVRI. Ya, di lapangan teknisnya seperti apa? Ketika TNI sudah masuk ke desa tertentu, apa tahap-tahap yang dilakukan? TNI ketika SSK Satgas TMMD masuk yang 110 SSK-nya ini, mereka diwajibkan tinggal bersama masyarakat. Jadi tinggal di rumahnya masyarakat, jadi nanti dibagi. Satu rumah bisa ditinggal 4 atau 5 orang. Dan ini uang makannya dia sama uang sakunya dia ini dikasihkan sama tuan rumah untuk diajak makan bersama-sama. Jadi ikut menikmati itu. Uang sakunya dari TNI Dari TNI, yeah. Jadi misalnya saya yang berada di rumah ini, yeah. Di rumahnya Pak Bastian misalnya kan. Nah nanti kita ini berlima ini uangnya diminta tolong dimasakin. Nanti sama-sama kita makan di situ. Jadi ini untuk membangkitkan rasa, mungkin seperti karena kita sudah tinggal di situ, ini ya udah, ini dianggap jadi keluarga asuh kami ini. Sehingga kita keluarga asuh, ya kalau ada keluh kesah, ya sama-sama kita tahu. Nah, ini seperti itu salah satunya. Nah, ada juga yang contoh di daerah Nrekang. Di daerah Nrekang itu salah satunya membangun RTLH. Jadi rumah tidak layak huni itu direnovasi oleh kami, itu sebanyak 20 salah seperti itu, sehingga itu menjadi layak lagi. Jadi banyak ekspektasi yang dari masyarakat yang rumahnya yang tadinya kumuh menjadi layak lagi seperti itu. Terus di contoh lagi di daerah Konawe, karena kami ini bukan hanya di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara, di Kodim Kendari, tapi di Kabupaten Konawe ada pelatihan inseminasi. Nah ini kan untuk membantu masyarakat pada peternakan. Nah, inseminasi ini sehingga masyarakat yang tadinya mungkin kurang peduli tentang masalah peternakan, karena peternakan ini kan boleh dikatakan konsumsi daging ini makin lama makin meningkat, sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan itu kepada masyarakat, ya makin menambah peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Baik, Dr. Bastian, kalau kita lihat yang program ABRI Masuk Desa yang lalu, saya selalu bercermin dengan yang lalu, karena ini kan bisa menjadi bahan evaluasi ya. Apakah yang harus lebih dibenahi dengan TMMD ini? Tentu saja kita berharap dia harus lebih bagus kan, lebih progres dibandingkan ABRI Masuk Desa tadi. Ya. Seperti apa? Yang perlu dibenahi memang karena persoalan yang ada di AMD tentu berbeda dengan persoalan yang di TMMD sekarang. Yang tadi saya sudah katakan misalnya, ada proxy war. Jadi ada kegiatan-kegiatan nirmiliter yang sebenarnya itu tanda kutip yang merusak orang kita di kampung karena tidak ada filter informasi. Ini tambahan buat prajurit TNI yang melaksanakan TMMD adalah memberikan edukasi di masyarakat yang tentunya berhubungan dengan bagaimana menangkal hoax misalnya. Melakukan bagaimana melawan proxy war yang banyak beredar. Narkoba misalnya, itu kan sudah sampai di kampung-kampung kita sekarang ini. Kalau dulu mungkin pada saat AMD itu mungkin masih kurang karena akses informasi masih agak sulit. Nah sekarang akses informasi itu kan sudah kemana-mana sampai ke pelosok daerah. Jadi kalau dianggap apakah AMD dengan TMD ini berbeda ininya, ya pasti berbeda karena kompleksitas masalah TMD sekarang itu jauh lebih luas. Jadi tadi kalau Pak Mas Kun katakan bahwa membangun infrastruktur, ada soft skill, membangun ketahanan masyarakat, ya itu yang perlu dikuatkan di TMD ini. Ya, Pak Komandan, pemilu kan dengan segala antisipasinya tentu juga ini keterlibatan TNI juga ada ya di dalam kita menjelang pilkada, pilpres dan seterusnya. Adakah hal-hal yang akan dibuat, dibangun bersama masyarakat untuk menjaga kestabilan pada saat pemilu nanti? Tentu. Kita tahan dulu, Komandan. Sudah ada tamu yang masuk ya. Kita tahan dulu. Ya. Halo. Dialog khusus TVRI. Halo. Ya. Dari Bapak siapa, Pak? Halo. Halo, kami mendengar suara Bapak. Dialog khusus TVRI. Dari M. Ali. Dari? M. Ali.
Deng Bali ya, silakan Deng Bali. Ya. Menurut hemat saya, kualitas AMD dulu itu memang sewajarnya ditingkatkan. Jadi bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi non-fisik. Karena kita tahu sekarang masyarakat ini, maupun di kota atau di desa, masyarakatnya semakin kompleks. Macam-macam perubahan. Ya. Ya. Jadi pembangunan non-fisik untuk perubahan kualitas, peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Dan kita tahu bahwa TNI itu punya latihan, punya karakter yang bisa turut mengambil bagian dalam hal pembangunan kualitas manusia Indonesia. Yeah. Baik. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih Deng Bali sudah bersama kami di Dialogus TVRI. Dinantikan komentar dan narasumber kita. Kita terima telepon kedua, silakan. Halo. Halo, Dialogus TVRI. Halo. Ya, baik, sebelum kita komentari, komentar dari Deng Bali, boleh dijawab dulu komandan yang tadi terkait dengan pemilu kita. Mungkin sebelumnya, ini kan kaitannya juga dengan TMMD. Ya. Bahwa tema TMMD ini pada tahun ini kan TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ini, kita tingkatkan imunitas bangsa, ya kan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kan kata-kata imunitas ini kan, apa tuh, supaya kuat. Nah, kebal, tahan dari berbagai serangan. Untuk tentunya serangannya ini serangan non-fisik biasanya kan. Nah, kalau serangan fisik tinggal mungkin kalau sakit minum obat. Kalau ini kan obatnya harus kita minum dulu nih sebelum. Nah, salah satunya tadi ada disampaikan oleh para pemirsa tadi adalah sasaran non-fisik. Kita juga sudah melaksanakan sasaran non-fisik itu. Ya, kita menguatkan kebersamaan, menguatkan wawasan kebangsaan untuk menjaga rasa persatuan dan persatuan. Nah, tentunya ada pemilu, pilkada dan sebagainya itu jangan menjadikan itu sebagai apa itu nanti menjadi perpecahan. Tetapi itu sebenarnya alat sarana pesta demokrasi yang harusnya makin menguatkan rasa persatuan. Boleh kita pilihan berbeda, tapi kan satu tujuan Indonesia tetap jaya kan seperti itu. Ya, itu yang harus dibangun. Ya. Saya ke Dr. Bastian kembali. Kalau kita lihat bagian yang terpenting untuk sebuah pembangunan tentu komunikasi. Apapun profesi kita, komunikasi adalah bagian yang paling penting. Biasanya untuk di daerah dengan melihat pakaian ijo-ijo atau umumlah orang ada tentara ini ada apa ya? Ya. Nah itu seperti apa? Membangun komunikasi sehingga terjadi harmonis dan nyampe apa ya. Sebenarnya yang akan dilaksanakan. Betul. Jadi kalau sekarang ini kita melihat perkembangan komunikasi khususnya juga ada kalau di luar itu sudah sangat terkenal dengan istilah civil militer communication. Kalau kita duplikasi di sini dengan bahasa komunikasi nir militer. Jadi TNI kita ini sejak Orde Baru ini memang sudah banyak perubahan. Kalau dulu kita lihat TNI itu dari jauh mungkin kita menghindar. Yeah. Sekarang TNI juga sudah berupaya untuk bagaimana menjadi tentara yang humanis. Jadi masyarakat itu dengan senang bisa berkomunikasi. Kalau misalnya kita melihat pola komunikasi seperti dahulu, TNI yang garang, ditakuti, dan lain sebagainya misalnya, itu tentu membuat masyarakat canggung. Malah lebih parahnya takut gitu dengan TNI. Tapi dengan sekarang, kita melihat TNI juga sudah mengenal sosmed, sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat dengan media-media komunikasi yang dihadirkan sekarang ini. Ya, Pak Komandan, terkait dengan sampaikan Dr. Bastian, bagaimana biar figur dari tentara itu enggak kesannya angker ya? Ini siapa lagi mau ditembakin ya hari ini ya? Seperti apa? Untuk di desa-desa, apalagi ini kan programnya bagus, bukan ya. Hanya pembangunan fisik, non-fisik juga. Mungkin untuk TNI angker itu mungkin sering nonton film nih. Kebanyakan nonton film action itu Rambu, di luar Rambu atau main game itu sehingga militer itu sangat menakutkan, militer itu pembunuh. Nah, tapi kita ini berbeda, TNI kita ini berbeda dengan militer negara lain. TNI kita ini lahirnya itu dari rakyat, jadi ibu kandungnya itu rakyat. Oleh karena itu berbeda. Nah, sehingga
TNI kita ini boleh dikatakan, ya kalau ada orang yang mengatakan TNI seram, ya apa namanya itu, kami ya kita belum tahu saja. Sebagai contoh tahun kemarin TMMD yang ke-103, karena tadi saya sampaikan kan tinggal di masyarakat nih, sampai-sampai ada anak SD yang umur 5 tahun, ada yang 3 tahun, itu sampai gini, tadinya itu pingin cita-citanya jadi apa ditanya nggak tahu, tapi setelah ada bersama-sama tinggal, kamu ingin jadi apa? Ingin jadi pak tentara, ingin jadi pakaian hijau-hijau seperti ini. Jadi ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ketika kehadiran kami membangun desa, itu sudah bisa merubah cara pandang mereka, termasuk anak-anak. Bahkan anak-anak itu kalau kita lihat situ, kalau yang daerahnya yang gampang mudah disasar seperti di Bone, di Goa waktu itu anak-anak ngikut, kan kita nggak boleh, anak-anak jangan membantu apa itu kerja karena kan nggak boleh kan, tapi justru mereka senang bermain di situ, malah membantu ngasih minum dan sebagainya. Itu kan artinya mereka tidak takut lagi. Dan rasa takut ya. Bahkan malah kepingin jadi tentara seperti itu. Image-nya langsung jadi bagus. Ya, kita jadi boleh menghubungi kembali mungkin Letkol Infantri Farid. Ya, halo. Komandan Farid. Halo. Ya, nanti coba dihubungi kembali. Kita ada hal yang ingin kita bincangkan kembali bersama beliau. Nah, Dr. Basian, kalau keterlibatan TNI dalam pembangunan pedesaan sendiri sebenarnya realnya yang diharapkan masyarakat itu seperti apa? Oh ya, tadi ada bahasanya Pak Kapendam soal dream. Jadi masyarakat kita khususnya di ini kan TMMD kebanyakan yang tadi desa tertinggal. Jadi akses informasi itu agak kurang. Jadi dengan TMMD ini salah satu fungsi plusnya sebenarnya adalah membangun dream anak-anak itu tadi. Membangun cita-cita gitu. Tadinya ya udah sekolah-sekolah aja, nggak jelas arahnya nggak seperti apa. Mau jadi apa ya? Mau jadi apa? Ya. Masuknya tentara dengan pakaian yang gagah, dengan postur yang bagus, itu menggali semangat anak-anak di daerah. Jadi ya ada motivasi untuk belajar lah, supaya bisa jadi tentara. Itu yang pertama. Kalau kontribusi TNI di daerah, itu yang tadi saya katakan, TNI rakyat itu sangat senang kalau ada tentara yang punya komunikasi. Halo? Yang rakyat sangat senang kalau ada tentara. Kita simpan sebentar, bersabar ya. Kita sudah terhubung dengan Letkol Infantri Farid. Halo. Halo Pak Komandan. Ya. Halo, selamat sore. Baik, selamat sore. Kita hubungi kembali Pak Komandan, seperti apa masyarakat menyambut datangnya tentara-tentara yang ikut serta membantu akselerasi pembangunan di desa khususnya di Kabupaten Maros? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Respon, tanggapan dan sambutan masyarakat Buntu Manai, Buntu Matinggi khususnya dan Kecamatan Tompo Bulu pada umumnya sangat baik, sangat membantu. Terbukti selama 30 hari kami bekerja bersama sangat solid pagi, siang dan malam. Dengan bekerja bersama-sama kami bisa melaksanakan target yang kami ingin capai, semuanya selesai dengan baik. Kemudian tanggapan dari masyarakat sendiri juga bersyukur dengan adanya pembangunan jalan rintis ini bisa mempermudah jalur distribusi logistik, baik itu hasil panen, kemudian membantu rute anak sekolah menjadi lebih cepat, menuju ke Kecamatan Tombo Bulu juga menjadi lebih mudah. Sangat-sangat membantu, demikian. Ya, Pak Komandan, image dari masyarakat, khususnya mungkin anak-anak ya, melihat tentara masuk di desanya dengan pakaian ijo-ijo, mereka enggak takut, Pak Komandan? Ya, awalnya memang bertanya-tanya, tapi kami sudah mensosialisasikan ini dengan program-program pembinaan teritorial kami. Ada survei, ada komunikasi door-to-door, kemudian ada sosialisasi mengenai perizinan dan lain-lain. Pada umumnya sangat welcome, mendukung, mereka sangat menanti-nanti semenjak beberapa waktu yang lalu begitu. Kemudian terbukti juga pada saat pelaksanaannya, karena kami juga membangun 7 MCK di 7 titik yang berbeda. Nah, ini juga masyarakat sangat-sangat membantu dan welcome. Terbukti terakhir, kami melaksanakan kegiatan ini, sebagian besar masyarakat
sudah punya baju loreng sekarang. Demikian, Bapak. Iya, Pak Komandan, apa harapan Pak Komandan sendiri dengan dukungan yang diberikan oleh warga di desa tersebut? Harapan kami dengan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa ini adalah kerjasama antara TNI, Polri, masyarakat, pemerintahan kabupaten. Ini sasaran yang sudah dibangun, dipelihara, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adalah kebahagiaan bagi kami sendiri sebagai prajurit TNI untuk berada di tengah-tengah rakyat sebagai salah satu pendukung pembangunan yang ada, kemudian seperti adanya semboyan kita semuanya, bersama rakyat TNI kuat. Demikian. Iya, jangan udah capek-capek dibuatin macam-macam, nanti tidak ada pemeliharaan dan konservasinya ya, Pak Komandan ya. Demikian, Bapak. Betul. Terima kasih banyak, Letkol Infantri Farid sudah bergabung sama kami di Dialog Sustiveri. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Bastian, kita sudah dengar tadi ya. Jadi responnya rupanya bagus. Nah, tadi ada penjelasan yang terputus, boleh dilanjutkan lagi. Oke, jadi masyarakat itu senang dengan TNI. Kalau mereka kan membayangkan TNI itu sesuatu yang agak sulit didekati. Dengan adanya TMMD, mereka itu ada kegembiraan lain saat misalnya tadi dijelaskan bisa makan bersama, bisa jalan bersama, ngopi bersama, ngobrol bersama. Mereka punya surprise lah. Oh, ternyata TNI juga manusia. Karena anggapan mereka itu dulunya bukan dulunya, manusia. Dulunya TNI itu susah didekati dengan perilaku komsos gitu. Perilaku kemanusiaan, humanisasinya. Tadi ya. Ternyata pada saat dengan TMD ini, ternyata pada saat mereka kolaborasi, mereka menikmati. Itu yang jadi mereka sampai simpan foto, pasang di dinding. Ada misalnya, kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Pak Komandan, maaf, yang semua anggota yang diterjunkan mereka yang masih sendiri ya, belum punya keluarga. Oh, tidak, ada juga yang berkeluarga. Mereka ini kan ada kriteria tertentu untuk mereka yang terjun di TMMD ini? Ada yang khusus yang punya skill. Jadi ketika yang misalnya membangun rumah, kan, berarti kan ada yang ahli tukang. Itu nanti dari sipur seni. Nah, tapi yang lain-lain, ya pada dasarnya kan gini, di setiap satuan itu ada orang-orang yang sudah ahli. Jadi kan gitu. Kan kita kan tadi itu bahwa satu SSK itu terdiri 110 personil, itu bukan hanya TNI angkatan darat saja, Kodam, tapi ada angkatan laut dari Lantamal, dari Korps AU, termasuk dari kepolisian. Nah, itu mereka rata-rata juga ada yang ahli. Jadi ini mari masing-masing dikolaborasikan. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja, tapi karena kita punya modal kuat, punya militansi, ya TNI Polri ini ya bersama-sama masyarakat membantu. Nah, intinya kan mengajak masyarakat. Mungkin di masyarakat situ ada yang apa namanya itu? Yang jadi spesialis menjadi tukang maksudnya. Kita diajak kita ikut. Nah, kalau itu kita bayar kalau masyarakat. Jadi kan itu juga ada dari aspek seni ya, seni dan budaya, mungkin ada yang bisa mengajarkan seni budaya. Oh, ada juga di anak-anak sekolah. Ya, ada juga waktu itu sebagai contoh hanya mungkin posisinya tidak di sini, contoh di Enrekang. Jadi Enrekang ini ada rehab masjid, di situ ada TNI Polri kolaborasi seni marawis. Nah, ini juga diajarkan masyarakat di situ, seni marawis. Ya, ini kan seni, tapi seni marawis, seni apa, Islam gitu kan, di masjid. Sehingga ini malah masyarakat sangat menerima, bagus sangat ya, bahkan ingin bisa pinter seperti itu juga. Ya, sudah ada telepon bergabung. Halo, boleh di 08226795420. Dialog Sustiveri, topik kita TNI Manunggal Membangun Desa. Halo. Halo. Ya, halo, dari Bapak? Dari Mustaqim di Makassar. Ya, silakan Pak Mustaqim. Terima kasih, Pak. Jadi kami sangat mengapresiasi nih program TNMD.
Namun kalau saya mendengar tadi masih terbatas pada infrastruktur ini. Nah, ini ke depan mungkin masukan ini bagaimana meningkatkan sumber daya manusia masyarakat, kemudian bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini perlu barangkali sehingga masyarakat bisa sejahtera. Saya kira tinggal mengkoordinasikan dengan semua instansi-instansi yang terkait dengan program-program pembangunan desa ini, Pak. Baik. Jadi bagaimana, saya kira sudah bagus ini, karena bagaimana menghilangkan kesenjangan ya dengan mewujudkan kegotong royongan, kerjasama, dan rasa kekeluargaan di desa. Jadi itu yang perlu kita kembalikan yang selama ini kelihatannya agak turun ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Mustaqim sudah bersama kami di Dialog Khusus TVRI. Di belakang Pak Mustaqim masih ada penelpon lagi. Boleh, halo? Halo, Dialog Khusus TVRI. TNI Manunggal membangun desa, topik kita pada sore hari ini. Halo? Ya, boleh kita komentari dulu dari Pak Mustaqim? Kelihatannya juga nanya. Ada yang bergabung, Evni? Halo? Ya, sudah ada yang bergabung ya. Halo, dari Bapak? Habis, Pak. Pak Andika, ya. Di Macini. Pak Andika di Macini, silakan Pak. Kami melihat sejak tadi masalah TNI meninggal membangun desa. Mungkin kami setuju tadi dengan penyampaian Pak Mustaqim bahwa dengan adanya TMMD ini memiliki dampak yang sangat luas. Namun kami mungkin bisa masukkan sedikit, kalau bisa kegiatan TMMD ini tidak dilaksanakan satu bulan, tapi menambah waktunya sehingga kegiatan non fisik ini dapat lebih luas untuk mensosialisasikan kepada anak-anak generasi muda yang ada di wilayah ini. Baik. Itu aja mungkin yang kami sampaikan. Baik, Pak Andika. Terima kasih sudah bersama kami di Dialog Khusus. Satu penelpon lagi di segmen kedua. Halo. Halo, Dialog Khusus TVRI. Masih di TNI Manunggal membangun desa. Halo. Ya, kita jawab dulu mungkin dari Pak Mustaqim dulu, Pak Komandan. Ya, jangan hanya infrastruktur, tapi tadi ada usulan lebih banyak ke kegiatan meningkatkan sumber daya manusia, perekonomian masyarakat seperti apa? Halo. Intinya kan begini. Ada yang telepon? Halo. Kita tahan dulu ya, Pak Komandannya. Kita terima. Silakan, Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dari Usman Abidi Makassar, Pak. Pak Usman ya. Ya. Ya, silakan Pak Usman. Memang perlu kita apresiasi TNI Manunggal ini membangun desa. Kita ingat dulu Makassar itu pada saat masih almarhum Pratomo juga dibangun oleh TNI. Jalan Veteran, Sipur semua bergerak, Veterani, Sipur juga bergerak, Taruh bergerak. Nah, sekarang lebih bagusnya lagi karena memang sudah ada di samping infrastruktur, saya lihat sudah ada non fisiknya. Ya ini kan luar biasa. Ya, kita harus angkat jempol itu loh. Nah, yang kedua, saya kira para kontraktor-kontraktor itu harus berguru dengan TNI Manunggal ini. Sebab kenapa? Biasanya kalau kontraktor itu salah-salah bisa tinggalkan lapangan. Kalau duit yang sudah habis, bangunannya nggak jadi. Nah, ini kalau tentara kan nggak begitu. Dia punya mental moralnya tinggi sekali, tanggung jawabnya besar sekali. Jadi ya, kalau bisa para kontraktor kenapa nggak kolaborasi dengan para TNI untuk biar tuntas ya kerjanya ya, Pak Usman. Iya Pak, terima kasih banyak. Itu saya barangkali. Makasih Pak Usman sudah bersama kami di Dialog TVRI. Kalau tentara nggak bisa, nggak jadi, harus selesai. Ditembak sama komandannya kalau nggak selesai. Ya, baik. Kita jawab dulu, kita tahan dulu semua penelpon. Jangan dulu ada yang bergabung ya. Silakan kita jawab dulu dari Pak Mustaqim. Meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian seperti apa Pak Komandan? Tadi mungkin kaitannya kan sasaran fisik. Iya, fisik betul. Iya. Nah, beliau, Pak Mustaqim kan pengen sasaran non-fisik itu lebih banyak. Memang pada intinya saat ini memang sasaran non-fisik itu boleh dikatakan kalau secara ini yang menentukan itu adalah dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah yang memberikan bantuan program tadi itu, dananya itu, ya nanti disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, nah, supaya sasaran non-fisiknya itu juga ditambah. Tidak ada sasaran fisik saja. Nah, kalau sasaran fisik kan sudah jelas nih.
pakai dari beliau tadi itu ya. Yang Usman, disuruh Pandika. Kontraktor aja suruh berguru sama itu kan seperti itu. Nah, sasaran non fisik ini saat ini yang di desa ini sudah boleh dikatakan kalau saya nyampaikan banyak menyentuh ke kehidupan masyarakat. Contoh tadi di Konawe diajarin untuk inseminasi. Nah, itu kan sudah bisa ini kalau itu dipraktekkan saya yakin daerah itu nanti bisa menjadi basisnya peternakan di daerah sana. Nah, kan bukan hanya sapi saja, bukan hanya sapi, mungkin juga kambing dan sebagainya. Terus penyuluhan pertanian, kemarin saya yang lihat juga di Maros itu pas penyuluhan pertanian kan masyarakat agraris, kita kan masyarakat agraris ya, disesuaikan dengan pertanian yang ada di situ. Mungkin kalau di Maros yang di sini mungkin banyak nanam jagung, mungkin juga nanam padi dan sebagainya, sehingga dan bukan hanya pelatihan itu saja, tapi pelatihan juga apa namanya itu bagaimana memanfaatkan hasil bumi itu sendiri. Nah, contoh tadi di Maros yang hasil buminya kalau tadi ini diangkat mungkin dengan jalan kaki jauhnya sudah nembus 25 kilo, sekarang cuma 3,5 kilo, lebih cepat, mungkin lebih singkat lagi. Dan bukan hanya itu saja, ada juga penyuluhan-penyuluhan daerah ke daerah pinggiran hutan. Nah, masyarakat di daerah pinggiran hutan, pernah itu di daerah Sinjai, itu diajarin untuk sama-sama menjaga hutan. Nah, menjaga hutan, tapi juga dimanfaatkan daerahnya ini supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, khususnya karena kalau masyarakat nanti merambah hutan, nggak terkendali, akibatnya bencana. Nah, ini juga harus diberikan porsi. Baik. Tapi saya terima kasih dengan yang mengusulkan supaya nambah, nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah ketika ada durasi evaluasi. Waktunya juga bisa ditambah lagi jalan sebulan. Tadi dari Pak Andika. Oh iya, dari Pak Andika, terima kasih. Nanti kita sampaikan, kita evaluasi bahwa ada usulan masyarakat supaya tidak ada sebulan. Pada dasarnya, secara pekerjaan fisik ini dulu masih 2 kali dalam setahun, itu pekerjaannya itu 21 hari, ditambah 1 bulan. Ini pada dasarnya, pembukaan 1 bulan ini sebelumnya sudah dikerjakan namanya pra-TMMD. Jadi ketika dilihat, oh pekerjaan saya ini kalau saya kerjakan 1 bulan, nggak cukup. Nah, ini harus pandai ini dan Satgas TMMD menghitung waktu, oh saya harus dimulai pra-TMMD. Pra-TMMD ini dikerjakan oleh Dandim selaku dan Satgas itu bersama personelnya sendiri. Kalau tadi kan yang Satgas TMMD dari satuan-satuan lain baru bergabung pada kurun waktu 1 bulan. Tapi sebelumnya, kalau ini dibilang, wah ini membutuhkan waktu 1,5 bulan, nanti setengah bulan sebelumnya sudah dikerjakan. Tapi 1 bulan setelah itu, ya. Tapi kalau ada usulan keseluruhan tambahan, itu nanti kita sampaikan, kita laporkan evaluasi kepada pimpinan TNI. Baik, ya silakan Dr. Bastian, boleh ya. Dikomentar untuk 3 tadi penanya ya. Ya, saya malah melihat 4 penanya tadi itu mulai dari Pak Ali, Pak Mustaqim, Pak Andika dengan Pak Usman. Itu mereka lebih dominan menyoroti tentang non-fisik. Memang kalau kita melihat dari AMD ke TMMD, dulu AMD memang kelihatan fisik yang dominan. TMMD ini dia sebenarnya sudah memulai untuk menggarap yang non-fisik. Mungkin yang perlu juga masyarakat ketahui bahwa ya prosedur adanya TMMD itu ada dari kebutuhan dari pemerintah. Jadi menyurat atau menyampaikan gagasannya ke TNI setempat dan dilakukan program. Ya mungkin ada program-program yang non-fisik yang dibutuhkan berdasarkan hasil riset dari pemerintah setempat, itu yang dikolaborasikan dengan TNI menjadi suatu program di TMMD yang seperti itu. Baik, nah Musrenbang, Pak. Di Musrenbang ya? Di Musrenbang kan ya. Di Wilayah Musrenbang. Pak Komandan, kalau kita lihat program TMMD ini kan yang ke-104 ya, untuk tahun 2019. Untuk jajaran Kodam Hasanuddin sendiri itu di mana saja ini? Tadi kan Endrekang, Maros, di mana lagi, Pak? Untuk TMMD 104 ini, itu kabupatennya ada 4 kabupaten. Itu di Kabupaten Maros, sedekat itu Kodimnya 1422 Maros, di Kabupaten Bone, di 1407 Bone, di Kabupaten Endrekang, Kodim Endrekang, dan Kodim Kendari, tapi di Kabupaten Konawe. Ini ada 5 kecamatan dan 11 desa. Jadi ini menyasar seperti itu. Sasarannya memang rata-rata
jalan, terus rehab RTLH, rumah di Nrekang, rehab rumah ibadah di Nrekang itu masjid, di Konawe itu gereja. Terus ada juga yang perintisan jalan, ada juga yang pengerasan jalan atau pengecoran, membuat talut, membuat jembatan, membuat deker, jembatan kayak di mana di Bone ini jembatannya sangat besar karena itu nanti supaya tidak banjir. Termasuk itu ditinggikan atau jalannya dibuat talut. Nah, jadi terus sasaran-sasaran non fisik. Jadi ada 4 kabupaten. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, alasan dari 4 dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ada alasan sendiri. Di Sulawesi Selatan 3. Yang di tadi kan di Kendari. Oh, yang Kendari. Yang satunya ya, di Kendari ya. Di Kendari. Ya. Itu berdasarkan usulan aja, usulan dari daerah-daerah itu nanti di apa itu digodok ibaratnya di ini sehingga tinggal dipilih. Oh ya, ini sudah masuk 104, oh nanti 105. Nanti 105 juga ada juga di Sulawesi Selatan, ada salah satunya kalau saya yang saya ingat itu di Sinjai. Itu nanti ada 105 di Kabupaten Sinjai. Mungkin kabupaten-kabupaten yang lainnya ada. Ya, dokter, saya tertarik tadi dengan bottom up planning dan top down planning ya. Ya. Tadi seperti apa? Ya, jadi maksudnya kebutuhan desa yang ingin dibangun dengan kolaborasi dengan program TMMD, harusnya pemerintah setempat ya mencari data itu, kira-kira kebutuhan apa desa itu yang dibawa ke Musrembang, diusulkan ke Kodam misalnya untuk bagaimana program TMD misalnya 105 atau di program 106 dengan program-program non fisik seperti kebutuhan masyarakat supaya apa yang dilakukan oleh TMMD sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, itu yang dikolaborasikan. Ya, mungkin saya tambahkan. Silakan Dan. Yang saya ketahuin itu bahwa TMMD itu awalnya dari kan di desa itu ada Babinsa. Babinsa ya. Itu ada Babin Katipnas, ada kepala desa. Nah, itu biasanya masyarakat itu curhat biasanya kepada Babinsa. Nah, dari Babinsa inilah lahir nanti disampaikan di Musrembang Desa. Ya. Nah, di Musrembang Desa nanti diangkat, diajukan ke tingkat kecamatan, nanti diajukan juga di tingkat kabupaten. Nah, di kabupaten inilah nanti diproses antara DPRD sama pemerintah kabupaten. Nah, ini apakah disetujuin? Nah, nanti diajukan sama Dandim bahwa masyarakat mengajukan TMMD. Nanti kita sampaikan kepada kabupaten bahwa masyarakat ini mengajukan TMMD ini. Nah, biasanya banyak, bukan cuma satu. Biasanya dari masyarakat kabupaten, kecamatan-kecamatan di sini-sini ini banyak. Baik. Sehingga nanti yang dipilih oleh kabupaten yang mana? Baik, sudah ada di pengunjung acara, Komandan. Ya. Boleh closing statement, silakan dokter. Ya, dengan adanya TMMD ini, saya berharap kolaborasi sipil-militer, sinergitas antara tentara dengan rakyatnya itu makin solid. Kalau saya sih melihat dengan adanya kegiatan membangun fisik, di situ juga otomatis terbangun kegiatan non fisik. Yang apa yang non fisik itu budaya gotong royong tadi. Jadi kita melihat bahwa di situ membangun fisik, tapi dengan melibatkan masyarakat, di situ ada komunikasi terjadi, hubungan antara TNI dengan masyarakat terjadi, dengan sendirinya humanis. TNI yang humanis dengan masyarakat juga tercipta. Baik. Jadi bukan hanya masyarakat yang belajar kembali menghidupkan budaya gotong royong, tapi TNI juga dengan sendirinya mempraktikkan bagaimana komunikasi yang humanis. Baik, seperti iya. Itu. Dan silakan closing statement terkait dengan topik kita. Kalau kami dari TNI, karena tujuan dari TNI Manunggal membangun desa ini adalah ingin mewujudkan kemerdekaan TNI dengan rakyat, dengan TMMD inilah tentunya sarana bagi kami untuk bisa membantu masyarakat mengatasi kesulitan rakyat sehingga rasa kebersamaan, rasa kemanungan dengan rakyat itu bukan makin jauh tapi makin mendekat. Tadi yang disampaikan bahwa ada masyarakat yang merasa takut, anak takut, itu tidak ada rasa ketakutan lagi karena kita
makin manunggal, makin menyatu. Menyatuan ini demi keutuhan bangsa dan negara. Amin, insya Allah ya. Saya sekarang udah gak takut, itu. Udah duduk dekat yang hijau-hijau juga. Nah, ya, amin, cas dulu, cas dulu. Terima kasih Komandan ya. Terima kasih banyak Dr. Bastian Jabir Patara, Dr. Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dan Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI Sulawesi Selatan dan juga pengamat komunikasi militer. Terima kasih banyak Bapak Letkol Infantri Maskun Nafik, Kapendam, Kepala Penerangan Daerah Militer 14 Hasanuddin. Terima kasih narasumber by phone tadi ada Bapak Letkol Infantri Farid dan Dim 1422 Maros. Juga terima kasih Anda yang sudah bergabung, ada Daeng Bali, Pak Mustaqim, Pak Andika dan juga Pak Usman. Kita berharap dengan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ini, kita tingkatkan imunitas bangsa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Dan usai ini Anda jangan kemana-mana karena Sarah Saura dan Hasbi Sutomo akan menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam liputan Warta Sulsel. Akhirnya saya Ediman Ferial, terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.